Polis akan meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan di kawasan tumpuan orang ramai menjelang cuti Aidilfitri hujung bulan ini. Ini bagi memastikan pematuhan SOP terus diikuti walaupun negara sudah berada dalam fasa peralihan ke endemik. Dijangka pergerakan pulang ke kampung secara besar-besaran sempena Aidilfitri di seluruh negara bermula 30 April. Bermula dari 30 hari bulan April sehinggalah 4 Mei. Itulah tempoh untuk musim perayaan. Jadi yang tinggal cuma 2 hari je, 5 dan 6 untuk bekerja balik. Tapi saya jangka masa itu pergerakan masif mungkin akan berlaku di seluruh Malaysia. Okey, orang nak balik kampung, raya dan sebagainya. Pesan saya simple saja. Patuhi yang berkereta, patuhi keselamatan lalu lintas, patuhi SOP yang telah dikeluarkan kerajaan. Sekarang ini dilonggarkan. Hanya 10% pegawai dan anggota polis di seluruh negara dibenarkan bercuti sempena Aidilfitri, manakala selebihnya akan berada dalam mood siap-siaga.